Ngabuburit bareng ada WKWK ya. Hari ini sebentar saja, soalnya saya lagi siap-siap mau buka puasa. Target hari ini adalah mencari tempat supaya kita bisa pindah dari sini. Baru kemarin jadi udah diprotes sama netizen, bang tempatnya sempit. Iya kan saya bilang ini sementara doang, lagian ini gak enak juga dilihatnya ya. Kurang estetis gitu ya. Mendingan kita pindah, tapi pertanyaannya kemana pindahnya? Nah belum tahu, tapi saya sudah sediakan untuk teleprot-teleprotnya dan juga dino-dino kita. Oh ya, terima kasih yang sudah kasih nama ya. Ada Kang Lara, aslinya Kang Lara ya, dari Ejimi Bob. Lalu ada Sambal Teri dari Triandrea. Dan juga Nur dari Calvin atau Calvin ya. Terima kasih banyak. Yaudah yuk kita kira-kira cari yuk. Kita jangan daerah S ya, daerah S. Kalian tahu kemarin ketemunya yang ngeri-ngeri ya. Tidak ada dino-dino yang biasa, rata-rata yang ngeri-ngeri. Berarti kita bakalan menjauh dulu dari yang sono. Kita ke arah sono aja ya. Kita pakai darat saja supaya kelihatan. Terbang-terbang gak jelas, kemarin malah banyak yang miss ya. Terbang tuh enak, cepet gitu ya. Kalau mau mencari tujuan yang pasti. Kalau yang tidak pasti-pasti pengen sambil lewat, udah paling the best sih ini ya. Tapi ini pertanyaan, kita bakalan mati atau tidak nih. Sebentar saya melihat ada Pteranodon. Keren warna-warni. Badass kita belum bisa ya. Soalnya treatnya level 30. Ini badass paling rendah loh. Alpha, terus ini apa lagi nih ya. Dia Alpha Blood. Badass tokennya gampang dapetinnya. Bercocok tanam aja kita belum guys. Golden treat kalau gak salah dapetnya dari Golden Dodo atau apa gitu. Coba Golden. Nah dari yang Golden Dodo dan kawan-kawan. Kalau dia muncul di sini ya, muncul ya. Cuman untuk sekarang bercocok tanamnya belum, berarti mau gak mau kita harus pindah tempat dulu biar enak guys ya. Kita cari, aduh ada lagu-lagu aja nih. Please lah jangan aneh-aneh, please jangan aneh-aneh please. Sekalian kita parin, ini bisa dihajar gak? Oh gak bisa ya. Tidak bisa dihajar guys. Kalau ke bawah apa aja sih? Kita lihat ya, sekalian kita taruh teleport. Waduh bang, kenapa sih gagal channel sub? Shii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 
segala macam apa itu. Biar aku gan. Amber kristal. Amber kristal guys, amber kristal. Biasanya kristal-kristal kan dia termasuk low level wyvern ya. Ya, hampir gigit apa itu. Ada aura-aura negatif. Prime apa dodo, jangan macem-macem guys. Kalau prime apa dodo gitu, dia berarti di atas badass kan ya. Tadi kan urutannya tiernya badass, terus apa berarti dia ya. Coba makanannya apa? Byakugan. Basic kibble atau beda dia? Bukan bagian dari ini kah? Tiernya BLS yang ke bawah dan kawan-kawan? Entahlah ya. Cuman saya nggak mau kehilangan Terry Z nih guys. Susah lagi nyari-nyari ya. Dia udah enak banget dia. Hey, ada rumah siapa itu di tengah-tengah guys? Mencurigakan sekali ya. Coba aja kalau itu pulaunya lebih besar, enak nih guys. Taran, taran, taran. Ih lucu banget ini. Pulaunya, aduh beautiful banget ya. Sangat misterius kali ini, cocok buat kita nunggu buka puasa di sini. Tapi sayangnya terlalu kecil pulau ini, cuma persegi panjang doang. Kusut, minggir. Ih kalau lebih panjang, lebih lebar, GG nih guys. Ya sudahlah ya. Memang bukan jodoh kita di situ guys. Coba. Ini kita mau ke arah kiri saja ya, ke arah yang waktu kemarin obsidian. Obsidian kan kemarin di sini di ujung banget ya. Cirian dulu. Nah, supaya kita tidak nyasar. Nah, minggir, minggir, minggir. Nos. Nah, kita berlari-lari. Kita carinya yang banyak pohon udah pasti. Yang banyak ini juga. Wow, sorry. Bebatuan dan kawan-kawan ya. Kayaknya di sini. Ini waktu awal-awal ini ya. Tempatnya ngeri juga ini. Penasaran gak sih? Tenang guys. Kita kalau mau apa-apa pengen ke atas itu, tinggal panggil saja ya. Daijobo, Daijobo. Kita sudah punya ini sekarang. Tataratarat. Sambal teri. Langsung enak ke atas. Wuhuu. Kalau pengen ngecek ke atas ya. Ngecek ke atas apakah ada sesuatu. Jangan bilang tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Apakah kita bisa bikin sesuatu di atas sini? Tidak ada air juga. Saya tidak suka kalau tidak ada air guys. Males jalannya. Mengsen. Ih apa itu? Sebentar pokoknya ada nyala-nyala. Saya ngeri guys. Takutnya meledak lah apalah. Apa tadi guys? Allosaurus kenapa terang banget ya? Itu lagi berantem kan sampai keluar. Bukan mereka. Tadi ada yang nyala banget warna merah. Apa itu ya? Kalian lihat sendiri kan tadi hilang guys.
Hilang beneran, entahlah ya. Kita lanjut lagi, Kita panggil steril. Ini keren, Pak. Ada gerbangnya, keren, deh. Wow. Nah, nanti saya panggil ya. Tui. Iya. Jangan follow me. Ini kita suruh kalau ada sesuatu kabur ya. Kalau enggak ntar dia digigit, guys. Atau kita suruh pulang aja dah. Paling benar suruh pulang ya, home sweet home. Bye bye. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut lagi bersama Nor. Nor. Ya, elah berkabut. Hilang. Kenapa di sini berkabut di sini enggak ya? Ngebug ya. Kayaknya sih ngebug ya. Oke, kita cari lagi, guys. Wah, ini kawasannya pegunungan semua ya. Saya carinya yang datar rata. Enak. Ini yang tadi nyala-nyala nih apa sih? Guys. Bad ass frost monkey. Oh, frost. Cuma masih pakai bad ass ya. Para bad ass monkey, guys, monkey dia. Ada onyet. Tatatatat. Wih. Wah, ini keren ya. Ini hidup kita ini berasa hidup di desa enggak sih, guys? Minggir. Waduh, tapi ini kurang-kurang rata, guys, ini terlalu turun naik ya. Sayang banget. Udah tempat ada Turki kayak itu. Turki bahaya kayak itu. Golden Turki. Darahnya berapa? 7.000 bisa kena gebugin nih. Oh shit, saya gak mau dikena si McDon sama dia, guys. Lari. Minggir. Minggir, lari. Jangan guys. Ampun. Belum saatnya. Kecuali kita punya satu badass lah. Badass Dino nanti. Nah, baru kita berani gebu-gebu, guys. Untuk sekarang, kita pura-pura malu dulu aja ya. Oke, kita ke sini. Kita arahnya ke arah sono ya. Cakep banget. Banyak naga-naga di sini. Hujan pula, guys. Kemarin salju, sekarang hujan biasa ya. Bentar, ini nggak rata. Nggak mau. Ih, dingin. Oh my god, ini gede-gede nggak sih, guys? 5.000 sih. Yang saya takutin kalau dia smackdown saya, guys. Alah, lompatnya begitu lagi. Tapi saya perlu ininya, guys, buat bikin ini. Nah, ambil. Nah, buat bikin treatnya kan kita perlu mereka juga, guys. Ambil aja kita kill. Nih, kita perlu yang ininya, badass tokennya. Nice, kasih, guys. Jebret, kirim. Selain alpha sama badass, berarti ada baru 3 tier. Sama ini apa sih? Experience booster lumayan buat kitanya ya, tapi yang small sih. Ya, lanjut lagi. Dulu. Ayo, nggak buburit lagi. Sambil kalau ada tag, kita sikatin tag lah. Kamu tag lah. Dengan senang hati. Nyam. Ah, segar. Tuh, banyak tempat-tempat unik sebenarnya sih, guys, ya. Kalau kalian lebih senang tempat-tempat yang begini, terus bikin di atas ini aja. Beautiful. Bisa juga. Cuman karena saya kurang imajinatif ya. Kurang punya ilmu bikin perhotelan, jadi susah, guys, kalau nggak rata. Lagian saya cuma bikin gitu. Oh, apa itu, guys? Aja jarak 1, 2, 3, 4, 5. Apaan sih itu? Penasaran nggak sih, guys? Kalau saya sih penasaran kalau tidak di test drive. Yeah. Ini tempat apa ini? Kenapa ada begini? Kenapa sih? Halo, Dodo. Wah, wow, buat balapan ya sama teman-teman kayaknya keren ini sih. Lihat, guys. Waduh, enggak buburit. Keren, enak banget ya. Namanya apa ini? Kayak huruf C. Bentuknya kayak huruf C. Niat, tapi sayangnya ini enggak update map-nya ya, ngebug ya. Itu karena emang belum beres ya, namanya juga belum beres ya, semua bersabar ya. Apakah, tapi ini terlalu jauh dengan darat, pengen bikin yang tempat kayak gini, oke juga nih ya. Oke, ini kita masih menyusuri pinggir-pinggir dengan harapan ketemu gitu. Ini, aduh, kejauhan. Yuk, kita panggil lagi. Tuhing. Iya. Bisa dipanggil nggak di dalam air sini dia? 1, 2, 3, jebret. Oh, bisa, guys. Bisa ternyata di dalam air juga ya. Dia bakal menyelamatkan kita kalau kita dikejar-kejar sama yang aneh-aneh. Aduh, harus lewat air ya. Nah, kalau di sini bisa nggak? Saya ke atas gini. Udah langsung ya. Saya kira langsung set, langsung naikin dia gitu. Saya nyaris ke atas dia kan. Coba bisa gak? Ke punggungnya nggak bisa kah?
Kami saya gak bisa. Naikin ke punggungnya tidak bisa. Harusnya naik ke punggung terus kita panggil langsung terbang ke sama petera kan GG ya. Udah wayahna. Dingin-dinginan ngabuburit. Yuk, cari lagi. Masih berkabut di arah sini. Pinggir. Coba kita cek. Waduh, waduh, waduh. Sini terlalu tinggi, guys. Si rumput-rumput ya. Kita pengennya membentang gitu, membentang. Wow, wow, wow. Buat apa lagi nih? Ini ada tengkorak deh, kah? Ini beautiful. Kamu apa diplo biasa ya? Ah, nyangkut mulu nih kerjaannya. Jangan nyangkut-nyangkut, please. Nah, teret. Wah, keren ya. Ada gerbang-gerbangnya, guys, sampai sana. Mantap. Iya, kalau ke sana kayaknya jangan deh ya. Kita fokusnya di pulau utama deh. Oh, ini ada nih. Apa island? Kaido Island. Nah, kemarin kita lewat ya, serem juga ya. Pulau utamanya berarti sekitar sini ya. Cuman ini yang mana? Di sini oke nggak ya? Kalau memang ada daratan sih, langsung kita bungkus. Aduh sih ya, ada BRS. Bisa kita kill ini guys kalau dia lagi begitu lagi makan pula dia. Mantep banget. Kita dapat token kecuali yang banyak begitu ya. Dapat tokennya loh. Cuman yang kita belum tahu guys ya, coba aman nggak di sini? Kita lihat ya. Kan kita pengen bikin treat nih ntar kalau pengen bikin treat yang BRS. Kita butuh namanya Alpha Blood. Berarti bloodnya dari para Alpha doang ya, dari BRS-nya nggak ada ya. Apa ini ostrich? Ada Star Ostrich sekarang juga. Ngapain sih muter-muter? Bikin pusing aja liatnya. Yang Alpha tuh yang itu kah? Dari Prime kah? Kayaknya nggak mungkin kita lawan Prime deh. Atau ada Alpha yang lain? Coba kita cek ya. Kalau ada Alpha yang lain, Alpha. Dari para Alpha ini kah? Kalau yang Prime jangan. Mungkin Alpha-Alpha biasa kali ya. Alpha Tech, coba ada nggak? Kita pada jauh pula Alpha Raptor. Nah, level 40 ini ada nih. Kita coba gebugin ya. Saya pengen tahu dapat gak Alpha Blood-nya. Kalau dapat ya berarti enak. Ntar ngumpulinnya tinggal sit. Mati. Loh, mati dia. Si Alpha Raptor-nya digebugin juga, guys. Damn. Alpha Dodo deh, muncul gak? Aduh, harus balik lagi ke sana lagi. Karno. Gak ada sekitar saya kah? Sabertooth Raptor yang level 400 kurang ajar. Saya harus lawan yang level 400 guys, mau enggak mau guys. Itu ada. Ih. Coba kita lihat ya darahnya berapa. La 17.000 guys. Damage dia berapa ya? Masa ya saya harus ngalahin yang Alpha Raptor guys buat dapetin Alpha itu, coba ya. YOLO. Sambil mundur. Let's go. Ya, enggak kena lagi dia. Oh shit. Coba dapat ya. Apakah saya dapat Alpha Blood? Let's go. Bisa ya, berarti benar guys ya. Dari Alpha Blood ya. Oke. Okay. Nah, aman berarti ntar kalau kita mau bikin ya. Sekarang yang kita cemaskan, siapa ini ada yang begini-begini dekat teman nih. Yang begini-begini buat nyuci-nyuci dinonya kan keren ya. Cuci di sini sih bisa, cuma kita nggak punya proteksinya, guys. Kalau ada ntar saya cek ya mode proteksi sih bagus ya ini ya. Dekat air sangat realistis. Bedes kita gebukin lah buat dapetin ini, guys. Wah, kenapa kuat banget ya? Kenapa damage? Yang Frosty gila, tebel banget ya darahnya. Ya? Bukan darahnya sih, kita damage dia kita ke dia kecil banget. Ke si Frosty, apakah dia punya skill memperkuat diri kayaknya sih ya. Shit, suara apa tuh? Itu kayak suara es gitu deh. Kayak suara es pecah gitu ya. Ya ini kenapa jadi makin nanjak-nanjak gunung begini? Saya tidak pengen nanjak-nanjak, guys. Ya carinya ke sebelah kiri-kiri sini deh. Yo, la. Cari yang biasa aja, yang biasa. Itu ada nyala-nyala, ada yang rusuh. Kita sikat aja. Beda soalnya tadi. Nah, ambil token-tokennya. Ini juga nih kita sikat aja. BDS Frost Monkey nggak bisa diambil kan sesuatu? Di balik itu ada tuh. Tuh di sebelah kanan kita ada suara cetas. Kamu kah? Yuk sini yuk.
Untung kamu levelnya kecil ya. Kita lebih GGR. Ayat bisa guys lawan mereka. Ini langsung kita kirim. 15 sama blood tadi yang penting ya, bloodnya ya, darahnya ya. Soalnya satu treat butuh 500. Bisa sih tadi sekali kill aja kita dapatnya ratusan ya. 100 atau 200. Ini ada lagi yang begini nih. Tung 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 tung, keren ya. Emang beautiful sekali. Memang paling-paling enak tuh menjelajah pakai ini ya, daratan. Kalau terbang-terbang kita kadang ngeliat-liat. Aduh, darah saya langsung setengah. Bener-bener guys, guys. Saya harus ada, di sini ada potion healing-healing nggak sih guys? Heal, health elixir, alpha blood, jangan pakai ini. Potion biasa, respawn. Aduh, waktu tadi dicek dulu ya di rumah ya. Tinggal pulang aja deh, lanjut lagi. Semoga regen ya, kalau nggak ya healing-healing lagi. Di bawah sih itu kan bagus ya tempat ininya ya, tapi di pulau sono masalahnya teleport guys. Halo, permisi bang, Rainbow Star Olven. Aneh ya, keren ya, pengen punya yang aneh-aneh gitu. Oke, ntar kita bagus, kita terbang dulu kalau gitu ya. Kita cek dulu guys. Langsung saja kita cek apakah kira-kira kita bisa. Waduh, kenapa tiba-tiba mendung begini guys ya? Lihat. Ya tapi aduh nggak. Ada suara cetar. Cuma ada apa sih? Ini kemarin kita lewat ini. Kayaknya ini tidak bersahabat ya guys. Cuacanya tuh langsung hilang. Cuaca yang di sini langsung hilang. Emang terkutuk itu, tempat terkutuk gak mau dah. Tobat saya guys. Naga. Gak harus ada naga juga. Waduh. Nah ini beautiful nih guys. Di tempat karang-karang gini keren gak sih? Keren gak sih guys? Bentar. Tapi ini di tempatnya ada yang rata atau tidak gitu kan? Masa kita harus di daerah Redwood sih? Lihat, beautiful banget ini. Gak sia-sia kita ngabuburit. Tapi tidak ada yang datar di tempatnya ya? Coba kita dari atas. Wut. Jatuh ke bawah. Wow. Tempatnya sih keren guys, keren. Kita di antara ini ya, di tengah-tengah ini. Ini bisa dihancurin gak sih? Bisa dihancurin gak sih ini? Atau permanen dia? Aduh, jangkut sih guys. Op, kita tes. Oh bisa dihancurin juga tuh. Dapat kristal loh, pohon dapat kristal kayak gitu ya. Tapinya adalah bergelombang jalannya guys. Coba saya turun dulu. Kita serahkan pada Nor. Kok gak langsung naik? Biasanya kan langsung naik ke dia. Nor, kenapa gak langsung naik Nor? Mana? Activate teleport right, harusnya deh. Harusnya naik ke sini Nor. Zut. Nah gitu, harusnya langsung naik. Sikat ini, sikat. Coba kita tes di sini. Iya ini bergelombang, sayang banget, padahal keren. Apa T-Rex 29.000. Darah saya hampir mati. Jangan. Mau saya sikat tadinya guys, tapi mikir 100 kali. Cuma sampai sini doang. Gak jadi dah. Aduh sayang banget, pernah beautiful banget ini tempat. Sedihnya. Udah. Pulang dulu kamu. Langsung pulang, soalnya ada T-Rex di sini. Ngeri. Saya tidak ikut, kamu saja. Dah, yuk lanjut lagi guys. Wih, kok gitu duduknya guys. Ya bener lah. Coba kita lihat sini dulu. Wow, keren banget, kayak opening film apa gitu ya. Sininya ada jembatan. Apakah daerah sini jangan-jangan kita bisa bikin lagi ya. Coba ke atas. Set. Jangan di atas sini, udah mas, jangan. Wah, segarnya guys. Ini tapi belum nge-update ya si ininya mapnya. Coba di sini saya melihat banyak jembatan. Dodorex. Oh my god. Dodorex kurang ajar, lihat guys. Di Kamehameha saya hampir kena. Kalau kena lo wasalam guys, darah saya cuma 1000 itu. Gimana gak hoki? Itu kan tadi kamehamenya, masa sampai jauh begitu? Kita tidak direstui guys di sini.
Nah ini belum jadi kayaknya, ntar bakalan dibikin kesana juga ya. Ini baru saya potong tuh, baru sampai sini doang sayangnya ya. Oh my god, ngeri, dedoreksi, mainannya. Berarti kita gak bisa daerah sini. Masa harus ke daerah Mushroom Crystal lagi sih? Ujung-ujungnya kita cuma tinggalnya di situ kah? Nah ini rata, tapi ini daerah rawa guys. Rata, lihat, beautiful ya. Dekat air, iya. Dekat Sarko dan kawan-kawan, iya. Nah ini di sini sih sebenarnya bisa nih. Menurut kalian gimana guys? Ini mau jadi calon kan yang ini kita kasih nama calon satu ya. Dekat laut ya, tapi kita ini terlalu di ujung banget nih. Kecuali ntar udah updatean berikutnya udah sampai sana ya, kita berarti di tengah-tengah nih. Yang dekat rawa-rawa mau nggak guys? Kita cirian dulu aja ya. Kita ciri ya di sini, kita kasih nama calon satu rawa gitu ya. Ya ini nggak ada bentuk rumah gitu. Bentuk ini aja deh. Warna RGB warna apa sih ini? Putih. Warna ini aja lah ya. Nih guys, ini calon satu ya. Oke. Calon satu sekitar sini lah. Antara laut dan rawa-rawa tapi ya. Waduh, dada naga, jangan-jangan kabur. Mama, mengerikan. Atau mau daerah mushroom. Primal dragon mas, kali gigit saya hilang, guys. Pengen di atas gitu ya, di atas itu keren kayak. Di atas jamur tapi ribet ini, dia terlalu kecil plus kalau mau kabur turun ribet deh. Kita harus pakai teleport selalu ya. Kayak ini ke daerah mushroom. Ih, keren mushroom itu, saya suka. Kalau aja ada rumah mushroom bawaan dari sananya kan keren ya. Ya kita lihat, mushroom lihat. Yang saya suka ada efek-efek hijau-hijau ini kayak butterfly-butterfly terbang gini loh. Lihat, ada air, lengkap di sini. Batu, wood banyak. Ada suara naga. Dekat air terjun, kurang apa coba guys. Ini ada lumayan rata sekitar sini. Dikelilingi oleh tembok-tembok terjal ya. Ini ada jalan juga ke sini kah? Di sini guys. Mau gak di sini? Terlalu kecil gak sih? Terlalu kecil gak sih guys? Di sini. Ini kita cirian dulu ya, kita cirian dulu ya. Oke, ini kita kasih nama rawa. Calon 2 jamur. Gitu ya. Guys, komen di bawah guys. So far ada jamur, ada rawa. Calon-calon rumah kita posisinya ya nggak jauh-jauh ya, sekitar gitu ya. Kalau di situ tuh sininya lumayan lah ya. Resource-nya banyak juga. Wow. Kita berasa penduduk jamur di sini. Keren. Iya. Kita harus sini dulu. Berubah dulu. Wih. Set. Nor. Lanjut. Lebak ini. Lebak apa ini? Nyangkut apa ini? Oh, baru spawn. La. Beres. Gak bisa mukul saya. Ngebug kah guys? What happened? Oh sambil megang itu tadi kayaknya guys. Ini saya sikat aja. Oke, lihat. Wow banget kan. Wow banget. Yuk kita loh. Bisa nyebrang gak saya? Bisa nyebrang gak? Bisa dong. Inggir tadi sih. Bersinap. Ah jurang. Aw. Saya turun aja. Aw. Soalnya dia udah sekarat ya. Udah. Aman. Dia gak jatuh. Tempat apa ini guys? Rawa-rawa juga kah? Wow tempatnya. Wow banget tempat. Legendary Cup Pro. Nice. Terima kasih banyak loh. Jarang-jarang kita dapat yang beginian ya. Wadahnya ini gak pernah kayak ada yang begini. Sedikit berbeda guys. Eh sih. Eh sekira ada sesuatu. Sebentar, ini kalau tempat beautiful. Oh, perbatasan dengan ini. Perbatasan dengan sini, guys. Dengan yang SS. Tapi enak banget ya, tersembunyi banget di sini ya. Tersembunyi banget guys ya. Mau kan di sini, guys? Sat, sini kamu. Nih, rumah kita bisa di sini juga kalau mau. Di sini. Dino-dinonya bisa dekat air. Coba kita lihat sebelah sini ya. Sini dan kayaknya tidak ada dino yang berbahaya di sini ya. Tapi kalau kita udah nyebrang ini udah daerah dingin ya. Tapi terlalu kecil gak sih? Terlalu kecil ya. Kasian ya. Ini kamu.
Lawan saya nih, Tarigi saya, bisa lah. Asal jangan mukul balik aja mereka. Kita bisa oke. Wah, ini udah daerah bahaya ini sih, guys. Dan susah juga nyari yang terjal. Yang paling indah sih tadi, ini kita cirian juga lah ya. Tapi ntar gimana netizen aja dah. Sebelah sini nih, nah ini nih. Kecil, tapi kita masih bisa naro rumahnya berarti rumah-rumah. Ya, kecil juga ya. Nah, air terjun ini ya, kita kasih nama. Ini air terjun, guys. Calon 3 air terjun ya. Kita kasih. Bread. Sampai udah 3, guys. Di sini ntar bikinnya nih. Bisa, nah, mungkin ya. Mungkin. Yuk. Lurus aja, lurus. Untuk daerah yang sininya kita masih belum menemukan tempat. Dalamnya dikit ya, Nak ya. Bisa apa kamu, ha? Lawan saya bisa apa, ha? Mantap. Aduh, saya nggak suka daerah-daerah yang rejul-rejul begini nih. Cari yang rata, guys. Teret. Set. Coba lurus. Mungkinkah ada di tempat yang lurus ya? Nah, ini tidak enak. Apalagi yang begini nih. Kira untuk nge-base gitu. Ada kartu. Takut. Jangan yang gede-gede lawannya. Ih, lari. Tapi saya suka nih ada pasir-pasir begini nih. Apalagi kalau terbentang pasir luas ya. Waduh. Aduh. Prime Alpha nggak bisa, guys. 300.000. Belum debes dia ke saya berapa coba. Abun. Ini kayaknya ini kita terbang deh. Ini kita terbang. Terlalu banyak pulau-pulau melewati air. Kamu kembali ke rumah. Oh, Golden Dodo kayaknya itu bukan. Terima kasih. Enggak, ini tidak terlalu kecil kalau pengen pulau satuan ya. Terlalu kecil. Ini terlalu tinggi ke bawahnya. Ini kalau nggak salah pulau-pulau pertama kita yang terbuli-buli, guys ya. Iya, ini. Pulau pertama kita yang terbuli-buli, cuman dia tempatnya ini sih rata, napainnya sih rata kayak gini gitu ya. Cuman dia terlalu ya begitulah, guys. Ada yang kurang gitu ya. Ada yang kurang, wah buset. Bentar lagi pulang ke rumah nih, udah dapat satu ukuran ya. Tapi kita baru ngecek pinggir-pinggirnya, belum tengah-tengahnya ya. Tuh, masa dibanding ini kan masih mending yang tadi, guys. Jadi silakan komen di bawah ya. Hasil ngabuburit kita, kalian mau pilih yang mana tadi? Calon 1 di rawa-rawa ya, terus calon 2. Calon 2 tuh apa tadi, guys? Yang situ jamur ya. Dan calon 3 tadi yang dekat waterfall. Atau masih mau cari lagi? Kalau mau cari lagi langsung aja komen di bawah. Kalau kalian tahu lokasinya di mana, tuh pakai kiri atas latitude longitude-nya, boleh lah ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.